Walaupun lemari ini berbahan plastik, namun tampilannya cukup menarik. Dengan harga Rp500.000, dapat saya kategorikan sebagai lemari murah berkualitas. Di video ini saya akan tampilkan bagaimana cara merakitnya. Ayo kita mulai. Oke, inilah dia hasil rakitan lemari kita. Walaupun lemari ini harganya cukup murah, namun dapat kita lihat di sini tampilannya sangat menarik, dan karena berbahan plastik tebal, jadi lemari ini cukup kokoh untuk kita pakai. Jadi kesimpulannya, lemari ini sangat saya rekomendasi untuk dibeli.